Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya bro. Kali ini kita akan sedikit mengulas tentang oli Yamalup. Ori dealer ama online. Ori dealer. Ori dealer. Satunya online. Satunya beli online, satunya beli di toko-toko umum lah ya. Kita bakal cek apa nih, Dek? Cek dari kemasan lah. Kemasan juga. Bedanya nih, Dek? Bedanya apa bedanya? lebih kecil sama lebih besar. Pada apa ini? Apa orang lah, ini gede, kecil deh. Gitu. Oh iya, skalanya ya. Yang asli yang mana yang asli? Yang kalau asli. Asli ya, kalau asli dibilang asli ya asli semua oli. Asli oli ya? Iyalah. Nah ini kan cuman ngebedain ngebedain antara yang beli online mana yang ori, beli online? Ori dealer sama online. Ini online ya. Ini oh yang lebih kecil ini yang online? Online. Yang tutupnya hitam ya, online. Ini ori dealer. Ini dari dealer, tadi ada konsumen datang, dia servis ngambil olinya aja, ganti di sini. Nah ini tampak samping ya. Tampak depan. Oh iya, gambarnya beda, si jini ganteng, si jini awal ya. Contohnya seperti inilah. Yang dari dealer yang ini, yang ada foto. Ada foto gue nya. Dan ini, gini juga ya tuh. Sama stiker juga, lebih simple ini ke Matic, ke motor. Sekarang apalagi, Nook. Kita mau ngebandingin warna isinya. Isi. Karena ini masih ada bekas. Kalau untuk kemasan sama kita apa? Model buka tutupnya atas, sama ya. Pecah atas lah, enggak bisa diputar. Dan kita lihat ori. Dealer ori ini sisanya dealer, ya, bro. Sisanya. Dan oli online. Tuh. Bedanya pecah ora, Bro? Nah. Ini ori dealer dan ini online. Apakah dia nyatu? Nyatu menyatu. Oh, nyatu. Tapi untuk warna kan bisa ngebedain. Untuk apa nih? Ya, stikernya kok. Lebih kuat ya lemnya ya. Oke. Oh iya. Tuh. Oli asli Yamaha. Oli asli Yamaha. Kok kayak ngono ding? Asli Yamaha. Dipercaya. Dipertegas ditaruh sini, Bro. Oh, rupanya dipertegasnya di sini biar tahu gitu. Oli asli Yamaha. Coba ini satunya yang ada foto gue nya. Enggak bisa dibuka, Bro. Lebih lengket ya, Bro, ininya. Ya udah, cuman gitu aja lah ya. Jadi untuk bedanya ya lebih bening ya kalau yang online shop ya. Ini terus apa maning? Terus untuk pemakaian nggak tahu karena ini baru pakai ini di Mio Sporty. Kelihatan dulu kan bedanya ya, satu kuning satu beige aja gitu, pucet nggak ada warna. Dari sini aja kelihatan, ini bening, kuning. Faedahnya apa ya? Gak ada faedah, ini cuma iseng aja untuk biar apa ya? Berapa ya? Biar dulu. Halus tapi bro? Ya, tadi maunya ini apa namanya? Pas buka olinya, doi. Jadi dalam 2 bulan kayak. 2 bulan sisa berapa tetes gitulah. Maunya dibandingin ya, pakai Soul sama Bro. Oke, Bro, untuk ulasan kali ini sedikit saja seperti itu.
bukan untuk bermaksud menjatuhkan teman-teman online shop semua ya, cuman ya sebagai pertimbangan aja buat teman-teman yang ingin beli, itu lebih baik di official shop atau di mallnya langsung seperti Shopee atau Lazada, itu ada mallnya ya. Oke ya Mas Bro, cukup sampai di sini videonya. Terima kasih yang sudah mau menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.